kalau di stadion ya nonton bola. Apa karena hasil seri dua? Apa karena hasil seri sebelumnya? Ada dengan dia sendiri. Yo, ben, semangat lah. Ada pesan apa mas? Disampaikan ke pemain Persis? Gak ada. Kita hati-hati aja di pertandingan berikutnya karena lawan terberatnya kan di pertandingan berikutnya. Moga-moga inilah bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya. Kuncinya di pertandingan berikutnya. Ada kemungkinan putaran kedua tidak di sini mas? Tadi udah ngobrol dengan Pak Direktur Eli. Ya kita nunggu perintah aja. Kalau evaluasinya? Mas, pagi tadi akhirnya menang. Nah ini saya lagi di evaluasinya. Sudah dua kali kan seri, dan ini tidak seri. Mungkin menanggapi hal ini gimana mas? Yo AB wis 3 poin tapi saya elek main. Yang perlu dikoreksi di lini mana mas? Kabeh. Termasuk pelatih mas? Termasuk pelatih. Kabeh pemain, kabeh pelatih. Tak sih. Bisa rasa bisa dievaluasi. Ora mogok. Kiranya ada kiper tadi kan juga beberapa kali menepis tendangan langsung ini sendiri. Apakah evaluasinya semata-mata mas? Apa sih kiper tadi? Malah randel. Oh, kira randel. Belanan apa ya? Belok apa mas? Tidak ada gitu mas. Itu pertandingan mas. Mas, oh, iya. Katanya mas dengan lawan Cilacap, bahkan Cilacap besok. Nah ini kira dia lawan Cilacap. Berapa ya? Ya kita evaluasi dari yang hari ini. Yuk, kita nanti ke depan. Lah lha piye meneh? Masa biasanya standarnya komunikasi seperti itu. Menang ra menang evaluasi. Mas terkait dengan supporter sendiri apakah ini bentuk menyembuhkan kekecewaan supporter yang kemarin sempat melakukan hal-hal yang konvoi. Ya, tapi saya rasa masih jauh dari ekspektasi. Jadi tetap harus diperbaiki dulu. Oke, okay, makasih. Kuncinya minggu depan. Nah, yang mulai kan? Mas, sarungnya gak dipakai lagi, mas? Hah? Sarungnya gak dipakai lagi. Panas. Oke. Oke. Oke.